Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Segala pujian kehadap Allah SWT, Tuhan semesta alam yang maha pemurah lagi maha penyayang. Selawat dan salam ke atas kekasihnya yang mulia Nabi Muhammad SAW, ahli keluarga dan para sahabat baginda. Alhamdulillah, beta merafakkan kesyukuran kepada Allah SWT di atas limpah rahmat dan izinnya kita dapat bersama-sama dalam Majlis Istiadat Convention Convocation Universiti Malaysia Kelantan kali ke-10 dan ke-11 ini. Beta berbesar hati dengan kesukuhan keluarga Universiti Malaysia Kelantan dalam melaksanakan istiadat convocation secara hybrid dan penuh inovasi dengan mematuhi prosedur operasi standard SOP sebagaimana ketetapan kerajaan meskipun seluruh dunia masih dilanda wabak COVID-19. Sedikit tinggi syabas beta ucapkan kepada semua graduan berjaya menamatkan pengajian bagi tahun 2020 dan 2021. Beta juga mengucapkan tahniah kepada ibu bapa dan keluarga graduan yang menjadi asbab kepada kejayaan graduan semua. Tidak dilupakan juga kepada para pensyarah dan adik guru yang berdedikasi dalam mendidik anak bangsa demi manfaat sejagat. Para hadirin sekalian, beta bangga melihat perkembangan semasa Universiti Malaysia Kelantan yang banyak menggapai kejayaan dan semakin gah di pasaran dunia. Antaranya adalah pencapaian peratusan yang tinggi dalam keboleh pasaran graduan dan peningkatan graduan usahawan dari tahun ke tahun berbanding universiti lain. Pada masa hadapan, beta berharap beta dapat mendengar khabar gembira berkaitan pengiktirafan Universiti Malaysia Kelantan dalam Accreditation Council for Entrepreneurial and Engaged Universities, ACEEU Club. Beta juga berdoa agar Universiti Malaysia Kelantan akan mendapat tempat yang gemilang dalam anugerah keusahawan Kementerian Pengajian Tinggi nanti. Begitu juga dalam aspek penyelidikan, beta amat berbangga dengan pencapaian para penyelidik Universiti Malaysia Kelantan yang berterusan menghasilkan pelbagai inovasi sama ada dalam bidang sains tulen maupun sains sosial dan ilmu kemanusiaan. Usaha yang gigih perlu dilakukan agar kefahaman kita terhadap bahasa Inggeris dipentingkatkan kerana masih banyak pendidikan dalam bahasa Inggeris. Lagipun tidak merugikan jikalau kita fasih menguasai bahasa lain untuk kemajuan diri, kerjaya, pendidikan dan juga bangsa. Beta sedia maklum Universiti Malaysia Kelantan berkolaborasi dengan Kerajaan Negeri Kelantan dan Kerajaan Persekutuan untuk melaksanakan projek khas bagi meningkatkan kesejahteraan rakyat Kelantan. Usaha tersebut termasuklah projek Lembah Barakah dan Kega Valley. Beta suka cita dengan keberadaan Universiti Malaysia Kelantan di negeri ini. Ini adalah antara usaha berimpak terpuji yang diusahakan oleh keluarga Universiti Malaysia Kelantan. Tahniah beta ucapkan di atas inisiatif yang mulia ini. Beta berharap momentum kecemerlangan Universiti Malaysia Kelantan dapat diteruskan lagi bukan sahaja untuk impak akademia, sebaliknya juga dalam bentuk impak kesejahteraan rakyat negeri Kelantan khususnya dan negeri Malaysia amnya. Saudara-saudari para graduan sekalian, anda adalah insan terpilih antara yang terpilih. Ijazah yang anda genggam ini menjadi saksi kisah perjuangan anda di Menara Gading. Beta yakin anda telah berjaya menghadapi segala cabaran dengan tabah serta bijaksana. Ijazah ini juga menjadi satu ikatan azam untuk anda terus menerus meneroh ke ilmu dan bersama dalam membentuk citra negara. Nasihat beta kepada semua graduan sentiasalah meningkatkan ilmu dan kemahiran khususnya berkaitan keperluan masa hadapan walaupun tidak lagi berada di kampus. Teruskanlah memberi manfaat sesuai dengan motto Universiti Malaysia Kelantan iaitu Entrepreneurship is our trust. Beta yakin tangan-tangan anda inilah yang akan bersama membentuk tamadun hebat di masa hadapan, pentas Asia dan seterusnya dunia untuk mengukur kemajuan kita di masa hadapan, bukan sekadar pembangunan di negeri kita saja. Berpeganglah dengan sabda Nabi Muhammad SAW yang bermaksud sebab-baik manusia adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Hadis riwayat Ahmad. Beta juga nasihatkan agar anda harusnya menghargai jasa ibu bapa dan insan lain yang telah berkorban untuk kejayaan anda. Hargailah mereka kerana mereka tidak pernah keluh kesah demi melihat anda menjadi insan yang mulia. Bersama-sama kita berdoa semoga Allah SWT merahmati mereka dan melimpahkan kurnia di dunia dan di akhirat. Kepada para ibu bapa dan keluarga, tahniah daripada beta. Tuan-tuan dan puan-puan telah melahirkan insan yang hebat.
Jerih perih mereka di Menara Gading tidak ada siapa yang tahu. Namun hari ini mereka telah buktikan bahawa mereka memang cemerlang dan terbilang. Bersama-sama kita doakan agar mereka memperoleh kejayaan berterusan, dianugerahkan hikmah, kebijaksanaan dan jati diri untuk berbakti kepada semua. Keluarga Universiti Malaysia Kelantan sekalian, betul mengucapkan ucapan syabas kepada pengerusi dan ahli lembaga pengarah universiti, Naib Chancellor, pengurusan tertinggi universiti, ahli senat, para mensyarah dan semua keluarga Universiti Malaysia Kelantan di atas usaha dalam meraihkan gojon yang kita diraihkan pada hari ini sebagai insan yang hebat. Tahniah dan syabas. Mengakhiri titah, kita memanjatkan kesyukuran dan berdoa kepada Allah SWT agar kita semua digunakan taufik dan hidayahnya, diperkarakti segala amal bakti dan usaha yang kita lakukan demi kemakmuran negara yang tercinta. Semua kita semua terus berada dalam limpahan rahmat dan keberkatannya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.